Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Nama aku Afiq. For those yang dah 3 button subscribe, thank you so much. Okay, video kali ni aku nak ajar korang satu tips macam ni korang nak growkan korang punya YouTube channel. Susah sikit nak growkan YouTube channel sebab yes, korang nak perlu banyak audience untuk tengok video kau, perlu banyak subscriber untuk naikkan korang punya viewer kan, macam tu lah. Okay, aku cakap simple macam ni cara korang nak grow simple. Korang just bayangkan macam YouTube, macam korang nak buka satu kedai. Okay, contoh korang buat YouTube, korang nak buka satu kedai. Okay, YouTube, lepas tu korang nak kena ada satu video. Korang nak kena upload video, keep upload macam tu. Ibarat dia macam mana, macam korang buka satu kedai, lepas tu korang kena ada banyak kuih untuk orang datang untuk beli. Contoh orang, ramai orang dah ada subscriber banyak, contoh 1 million, 10 million, 100 million dan sebagainya. Macam mana orang boleh dapat macam tu? Wow, 100 million. Cuba korang pergi channel orang yang dapat 1 million, 10 million dan semua tu, korang cuba tengok video dia ada berapa banyak. Takkan video dia ada satu. Kalau video dia ada satu dapat 10 million, mustahil. Mustahil untuk dia buat satu video tapi dapat 10 million, mustahil. Kalau video dia viral pun lah. Kalau video dia viral takkan sampai 10 million je. Takkan sampai 1 million, takkan. Dia pun sampai 100k je, 90k. Susah nak dapat sebenarnya. Susah kau nak naik 100k, malah nak naik 1000 pun ambil masa bertahun-tahun sebenarnya. Kalau korang ni yang bukan ada nama, maksudnya yang tak ternama, tak terkenal, so dia akan mengambil masa yang lama untuk korang sampai ke 1k, untuk sampai ke 100k, dia akan mengambil masa yang lama. Contoh korang ni dah famous, cepat ke dia nak naik sampai ni? Mustahil lah, tak cepat. Akan cepat, tapi dengan cara dia promote kat Instagram dia, dia cakap ok subscribe channel baru, mungkin dah boleh dapat dalam 24k, 30k, dia akan naik slow, dia takkan naik ok aku punya Instagram ada 1 million, lepas tu kalau aku promote nanti 1 million orang tengok, dia subscribe, aku dapat 100 million. Tak, orang akan subscribe channel kau dari hasil video kau. Kalau video kau ada banyak, orang akan subscribe channel kau. Kalau video kau ada 2-3 je, orang datang nak subscribe pun dia fikir 4 kali, dia fikir banyak kali nak subscribe channel kau. Dia macam ni, okay, buat satu YouTube, korang nak buka satu kedai, korang ada satu video, korang ada satu kuih. Aku ambil ibarat kuih, korang ada satu kuih. Contoh kuih tu donat, lepas tu dalam satu bakul tu ada donat, banyak-banyak donat. Lepas tu donat tu adalah satu jenis video. Dalam satu video tu ada banyak isi yang korang letak dalam isi tu. Kau rasa ada orang tengok video tu, lepas tu dia akan subscribe ke, ataupun dia akan tengok video tu and dia tak subscribe kau? Dia takkan subscribe kau. Dia akan tengok video tu tapi dia takkan subscribe kau. Okay, contohlah video aku lah, okay, kalau aku upload, susah lah nak sampai 100 dalam masa satu hari. Susah lah sampai 100. So kalau sampai 100 tu sebab apa? Sebab mungkin video tu menarik perhatian orang, untuk orang tengok macam tu. Kalau video tu tak menarik untuk orang tengok, orang takkan tengok macam tu. Jadi ibarat macam korang nak, korang buka buat YouTube macam aku cakap tadi kan. Lepas tu korang ada banyak video, video korang berlambak. Contoh ada 20, 30, 40. Orang nak subscribe channel kau pun dia takkan fikir banyak kali. Dia akan tengok video kau, oh video dia ni menarik ni, subscribe. Tunggu video baru dia yang akan keluar. Nampak tak dia punya perubahan, dia akan berubah sebenarnya. Tak ada ni macam aku buat dah 10 video, 20 video, 40 video tapi yang subscribe still 4 orang, 2 orang, 3 orang. Mustahil 4 orang, 2 orang, 3 orang. Bila korang buat dalam 10 video, 20 video, 40 video and korang punya content tu menarik, orang akan tengok. Dia based on content korang juga. Kalau korang ada video banyak, kalau video korang je banyak tapi content korang tak menarik perhatian orang, orang tak suka tengok, so korang takkan naik juga kan. Korang takkan naik juga. So tak mustahil lah untuk korang dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 subscriber macam tu je. Tapi aku boleh cakap yang kalau korang keep on system, keep belajar untuk buat apa yang korang nak buat tu, korang boleh. Apa yang kita nak buat, kita kena belajar. Contoh korang nak jadi gamer, kau kena belajar macam mana nak main game tu. Kau kena belajar macam mana kau nak entertain orang tu. Kau kena belajar macam mana kau nak buat live stream. Kau kena belajar macam mana kau nak guna keyboard ataupun mouse. Kau nak kena belajar macam mana kau nak buat video. Kau kena belajar nak create title. Kau kena belajar nak buat ni. Banyak benda kau kena belajar kalau kau go on YouTube ni. So kalau orang cakap yang oh buat YouTube senangnya duduk atas kursi cakap. Lepas tu post, settle. Tak, sebenarnya kau kena pergi banyak idea. Contoh aku buat video sekarang ni kan. Kau rasa video sekarang ni aku dapat dengan cara macam ni, aku tengok video orang, okay video ni macam ni menarik ni, so aku buat video aku. Tak sama sekali. Aku buat, kalau aku ada content aku akan letak on this book, aku akan letak nama buku ni. So bila aku rasa yang aku nak buat video tu, aku dah sedia dah tarikh bila aku nak post video, so aku akan record sebelum tarikh post. Macam tu. So korang kena keep consistent. Aku bukan buat video based apa yang aku rasa macam oh dia ni buat video, so kita belajar study, tengok dia video sampai habis, lepas tu kita buat video macam dia. Sama. Tak, aku tak fikir macam tu. Bila aku berjalan ke, aku tengah makan ke, aku tengah main phone ke, tiba-tiba aku dapat idea macam oh sebenarnya macam ni. So aku akan tulis kat buku aku. Kau kena rajin. Kau kena buang sikit huruf M kau tu, tambahkan dengan huruf R, banyakkan huruf R. That's me rajin. Kalau korang tak rajin, susah lah. Satu je aku nak cakap yang aku mengalu-alukan korang untuk buat YouTube, tapi aku tak menyuruh korang untuk buat YouTube. Kalau korang nak buat YouTube, buat. Kalau korang tak nak, tak payah. Sebab nak buat YouTube ni tak senang juga sebenarnya. Kadang-kadang korang kena kecam, kena maki, buat salah sikit je habis, kena hentam dengan netizen sebagainya kan. Tapi korang kena kuat lah. Apa yang korang buat ni korang kena kuat.
contoh apa yang korang tengah buat kan sekarang ni, tak kisahlah korang ni kerja pejabat ke, kerja Grab ke, Foodpanda ke kan, korang kena kuat menghadapi apa yang korang tengah menghadapi. Ujian sebenarnya tu ujian sebenarnya, so korang kena kuat menghadapi apa yang Allah turunkan kepada kita. Itu saja. Yes, aku tak nak cakap banyak sangat. Satu lagi, pasal YouTube ni, kalau korang nak buat and korang tak ada orang nak refer, korang just cari on YouTube je. YouTube ni ada banyak jenis, banyak niche lah. Gaming ada, vlog ada. Kalau korang ni jenis yang suka buat vlog, belajar pasal vlog. Macam nak recording, macam ni korang nak buat macam sesuatu vlog tu, macam ni korang nak ada angle vlog tu, macam ni nak start daripada mana, nak kena letak kat depan matahari ke, nak kena tangkap gambar matahari ke, macam pelbagai benda yang korang boleh belajar sebenarnya daripada YouTube ni. Kalau korang tengok pelbagai YouTube orang, sebenarnya korang fikir, oh dia ni, oh lawak tu, dia ni main gini, buat ni. Tapi sebenarnya sebelum diorang buat tu, diorang dah setting semua benda. So korang kena tahu setting. Kalau korang, contoh korang nak buat prank video, tu aku nak prank kawan aku, aku nak prank kawan aku. Lepas tu aku nak prank yang aku nak pecahkan dia punya barang. Contoh kan, aku nak pecahkan dia punya barang. So aku letak kamera tu sebesar alam dekat depan ni, dekat depan ni. So aku letak sebesar alam kat sini, aku record. Lepas tu record, lepas tu aku dia masuk, lepas tu aku pecah folder, lepas tu dia nampak kamera. Lepas tu aku cakap, prank. Dia nampak macam pelik je. So dia macam, korang kena ada something yang, korang kena belajar sebelum korang buat satu benda. Aku kalau tengok video orang, aku tak tengok yang, oh dia ni buat video lawa, kelakarnya kan. Aku tak tengok benda tu, aku tengok macam mana cara daripada dia, color grading, color dia editing, cara dia bercakap, cara dia re-angle. Tapi especially kalau macam YouTuber yang aku minat, and aku selalu refer untuk dia, aku akan tengok bukan sebab content dia, tapi aku tengok dia sebabkan dia. Macam aku tengok Marcus Brownlee, aku tengok kan dia sebabkan dia ada dalam video tu. I've held a Pixel 6. Let's talk about it. Aku tak tengok content, aku tak tahu pun content dia unboxing AirBuds lah, dia unboxing, dia cakap pasal kereta lah. Aku tak tahu semua benda tu, tapi aku tengok sebabkan dia ada dekat dalam video tu. Especially kalau kat Malaysia dia, aku cakap Imam Kamil lah, semua orang tahu dia Imam Kamil. Tapi nak cari orang yang tengok video kita dia sebabkan kita tu susah lah, tu je lah. Okay, so itu je untuk video kali ni. Thank you so much for stay daripada our video sampai hujung video, and see you guys on the next video.